Setelah 3 tahun Bonda bekerja di SK Taman Kota Kelai 2, apakah pengalaman yang terindah di sini dan apakah pesanan Bonda kepada warga SK 3K2? Sudah 3 tahun ni ya. Sekejap aja. Tapi sebenarnya kita beroperasi tak sampai 3 tahun. Kenangan yang terindah. Kenangan yang terindah Bonda dapat kasih sayang. Kasih sayang daripada semua guru-guru kat sini yang baik-baik, yang memahami, yang prihatin, yang buat Bonda sedih hari nak keluar. Murid-murid semua, ya Allah, dengan cakap baik, adalah yang nakal seorang dua. Tapi nakal budak kan, cakap lebih sikit nanti dia dah jadi baik. Besok jumpa lagi dah baik sangat. So ini pengakhiran kerjaya Bonda sebagai pengurus kantin. Kata orang yang terakhir itulah yang akan tersemat dalam ingatan, yang sampai bila-bila Bonda akan duduk berehat, Bonda akan ingat semua wajah-wajah yang kat sini. Rindu, satu hari mesti rindu. Okey, pesanan untuk guru-guru, kekalkan kebaikan. Kekalkan ingatan untuk Bonda, jangan padam ingatan tu. Nak tumpang kasih sayang, kalau boleh sampai bila-bila. Jaga anak Bonda. Kemudian untuk yang murid-murid lagi, jadi cucu-cucu Bonda yang baik, yang soleh dan soleha. Ingat pesan Bonda tadi, ingat Allah, ingat mak bapak kan. Itu matlamat kita dijadikan adalah untuk mencari syurga, untuk dapatkan syurga. Itulah yang penting, mak bapak ya, jadi anak yang soleh dan soleha. Di samping untuk berjaya kat dunia juga kan, apa yang kita cari ni adalah untuk kejayaan dunia juga. Tapi yang lebih lebih patut kita ingat adalah akhirat tu. Ya, ini dah akhir zaman. Ya, cabaran dia sangat besar dibanding dengan orang yang terdahulu. Ya. Itu je lah pesan Bonda. Terima kasih Bonda. Sama. Apakah ucapan terakhir daripada Ayanda untuk warga SK Taman Kota Kelai 2? Ayanda ucapkan tahniah kepada anak-anak Ayanda semua yang berjaya dalam pelajaran dan yang takkan belajar dan belajar, dia akan belajar betul-betul sungguh-sungguh. Semoga dia berjaya seperti mana orang-orang yang terdahulu berjaya. Dan Ayanda ucapkan tanya kepada guru yang mengajar, yang memberi bimbingan kepada semua murid. Dan anda ucapkan selamat semua sekali belajar bersungguh-sungguh dan tumpukan pelajaran semasa di dalam kelas ataupun di rumah. Dengar cakap ibu bapa sama ada yang baik atau buruknya, itu adalah satu yang mendorong kita kepada jalan pelajaran sehingga kita meningkat ke pengajian yang tinggi. Terima kasih Ayanda.